Langsung saja Beat Street, kunci kontak kita on-kan, indikator di situ gak hidup, di starter gak mau hidup, tapi kalau di engkol, engkol bang, nah, oke, terus saat di engkol bang, kalau di engkol, di sini nyala, hidup, tapi dia langsung redup kembali itu, terus. Tapi motor gak mau hidup, coba bang. Ya, penyakitnya kendalanya seperti itu. Kunci kontak di on kan, indikator di situ mati, di starter gak mau, di engkol. Nah, di engkol gak mau hidup, di sini hidup, terus kemudian redup. Nah ini di sini sebenarnya sudah ketemu ya untuk penyebabnya. Di sini kita akan berbagi. Nah, tuh buang. Ini baru kita pegang sedikit tadi itu langsung hidup nih. Terus di starter hidup. Dia nggak berbuat. Terus kunci kontak kita matikan. Kemudian kita on-kan. Nah, redup seperti itu penyakitnya. Persis banget seperti itu. Ini kendalanya di sini. Nah. Oke, tuh redup. Ya. Nyala. Redup. Mati. Oke, nih di bagian soket ini. Soket kunci kontak. Tuh, dengeran ada full pump dengung berbunyi. Nah, sini ya. Oke, jadi kejadiannya jika terjadi kendala penyebab terjadi trouble yang sama, kunci kontak di on kan. Ini untuk motornya Beat Street, kemudian indikatornya agak hidup, di starter nggak bisa, tapi digenjot. Nah, digenjot seperti itu. Kendalanya dari sini. Oke, dan jika sudah keadaan seperti itu, kalau sudah nyala seperti itu, di starter hidup motornya. Gas enak. Terus kontak kita matikan dan dihidupkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi gak connect. Ini penyebabnya ada di sini. Tuh, wis. Nah. Nah, nih kalau digodek-godek tuh. Nah, godek-godek. Tuh. Nah. Tuh. 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 Ya, langsung kita akan cari tahu apa itu penyebabnya yang bisa bikin seperti itu. Ini kan.
mati. Nah, ini bang. Jadi ada kelonggaran di pinnya. Tuh. Dengung, coba dari atas bang. Terus ini kelihatan bang. Hidup. Ini hidup. Mati. Hidup. Hidup. Mati. Hidup, mati, hidup, mati, di sini bang. Nah ini penyebabnya di sini bang. Nah ini kalau ditekan ke atas full aman dihidupkan, nyala. Terus kalau ditarik ke bawah mati. Kalau kita tekan ke atas set seperti ini, set ini longgar pinnya. Set. Nah, tekan ke atas hidup, motornya bisa hidup. Kemudian tarik sedikit, nah ditarik hidup mati, hidup mati. Nah ini penyebabnya di sini. Terus untuk mengatasinya kita tarik terlebih dahulu, tapi untuk menariknya di sini ada nih pengaitnya. Ya, nah, oke bro, di sini kita perhatikan bersama. Biasanya di bagian pin-pin ini berjamur, tapi ini aman nggak berjamur di sini. Untuk yang mengakibatkan terjadinya seperti tadi itu pinnya jadi longgar. Kalau longgar itu kadang connect, kadang enggak. Untuk betulinnya supaya agak ganti. Ini bisa dengan cara seperti ini. Karena ini enggak jamur tapi longgar. Kalau longgar di sini diingkupin. Nah, diingkupin seperti ini. Sambil dibersihin, sambil diingkupin. Nah, kasih rapat sedikit. Yang dirapatkan, nah ini di bagian sebelah sini nih. Ya, penyebabnya di sini. Jadi di bagian terminalnya di sini gak berjamur, tapi dia longgar. Kemudian dengan cara seperti ini di apa ya, di persempit lagi biar nggak longgar. Jadi diungkit sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, usahakan jangan terlalu rapat, nanti susah untuk masuknya. Terus kalau sudah seperti ini ya pokoknya dibikin seperti inilah. Oke. Tadinya kan renggang banget. Nah, ini masih renggang. Nah.
Iya. Nah, ini yang kita rapatkan 1, 2, 3, 4 pin. Kalau sudah dirapatkan, jadi dibikin biar nggak longgar, kita tes, kita masukkan pelan-pelan karena kita harus mengepaskan ya, dipasin karena tadi kan diingkup-ingkupin. Nah, ini udah nggak goyang, Bang. Coba di sana, Bang. Aman. Iya. Kunci kontak on. Aman. Oke. On. Terus ke sini. Nah, set. Nah, ini udah aman, Bang. Oke. Nah, ini udah aman. Yang tadinya ketika kunci kontak kita on kan di sini nggak hidup, kemudian kalaupun hidup dia langsung redup, dan di sini udah normal ini. Nah, ini Bang, perbedaannya kalau tadi bisa naik turun, jadi soketnya ini terminalnya bisa naik turun. Kalau ini udah span, jadi udah nggak bisa naik, nggak bisa turun, jadi langsung pas presisi dan nggak longgar. Motor pun jadi aman dan di starter pun sudah lancar, apalagi di engkol. Coba tes di engkol, Bang. Oke. Oke, ini udah normal, kunci kontak di on kan gak mati. Yang sebelumnya jadi kunci kontak di on terus kemudian mengalami di sini indikatornya itu nyala kemudian redup dan mati, jadi hidup redup mati. Nah, untuk penyebabnya, salah satu penyebabnya ada di sini, terminal kunci kontak yang marah ke kunci kontak kendor, jadi kadang konek kadang enggak. Di sini pun kadang konek kadang enggak, motornya pun jadi mati-matian, kadang sering mati di jalan, kadang ya wis, pokoknya ini udah jadi ya, Bang. Kunci kontak kita on kan dan ini udah kembali normal. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal perapiannya saja, ini udah selesai.